بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adil Kak Talino Basuramin Kak Surga Basengat Kak Cubata. Harus. Harus. Yang saya hormati Bupati Ketapang beserta rombongan yang telah tiba di Kecamatan Airupas. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Bupati yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita, terutama Kecamatan Airupas. Tepuk tangan untuk kalangan kita. Selanjutnya, kami perlu sampaikan beberapa pembangunan-pembangunan pada tahun 2019. Kepada Pak Bupati kami laporkan bahwa 2017 kita membangun pasar rakyat yang dengan dana dak kurang lebih 2 miliar kalau tidak salah ya Pak Tony Jaya. Terima kasih Pak Tony yang sudah memberikan support kepada rakyat kami Pak. Selanjutnya yang sebentar lagi yang insya Allah itu jalan Airupas Sekuning Gahang juga akan dibangun tahun 2019 supaya juga masyarakat saya tahu. Tepuk tangan. Ini adalah program dari Bapak Bupati. Tidak ada giringan-giringan lain. Khusus ini Pak. Jalur khusus. Artinya pemerintah daerah kita yang support. Maka dari itu kita dukung program pemerintahan yang sudah baik. Perlu kita dukung bersama. Asal masyarakat setuju, kita usung kembali ke depan 2020 pemerintah kita seperti Bapak Bupati yang sudah memberikan support infrastruktur yang baik. Betul. Selanjutnya program ini Pak kami sampaikan untuk pembangunan puskesmas induk tahun 2019. Kami dari pemerintahan kecamatan sudah menyiapkan lokasi 2 hektar. Nanti kita Pak Kadis Kesehatan kita survei lagi Pak. Kami ambil di IKK jalan kurang lebih di tepi jalannya Pak 400 meter karena untuk pengembangan-pengembangan berikutnya. Itu Pak kami sudah siapkan 2 hektar Pak. Tinggal negosiasi kita pembayaran kelak Pak. Selanjutnya juga kami sampaikan bahwa Dusun Sengkuang juga tahun ini akan kita bangunan jembatan melalui APBD kurang lebih 300 juta. Insya Allah juga dorongan dari pemerintah kita Pak. Jadi jembatan kita Pak Minton yang dekat rumah Pak Kades ya, itu kita bangun Pak Kades. Itu Pak Kades, siap Pak Kades. Selanjutnya juga ada beberapa ruas jalan melalui CSR kami sudah bekerja sama sama pihak perusahaan Kargil sama Arita yang insya Allah ini dalam proses-proses pengajuan-pengajuan dari perusahaan. Sehingga kemungkinan lepas pemilu akan kami realisasikan kembali. Kami fokus dulu Pak, karena pemilu Pak. Selanjutnya juga kami perlu sampaikan bahwa perekonomian Kecamatan Airupas khusus ekonomi masyarakat kami tergantung ke dengan pokok sawit Pak Tony. 80% kami tergantung kepada pokok sawit yang insya Allah sebentar lagi kurang lebih 2-3 tahun akan replanting. Maka dari ini kami juga sebagai pemerintah kecamatan melalui juga pemerintah kabupaten ke depan pemberdayaan apa kita bersama untuk menanggulangi stepnya dari 5 tahun penanaman kembali itu Pak. Itu perlu kami sampaikan Pak. 3 tahun lagi alat tanam nanti. Jadi mudah-mudahan ini program kita bersama. Selanjutnya kami juga perlu sampaikan kebetulan ada Pak koperasi kita. Koperasi yang berada di Kecamatan Airupas kurang lebih 18 Pak. KUD. Jadi mohon bimbingan dari Kepala Dinas Koperasi. Kalau seandainya koperasi-koperasi kami ini pembinanya kami tidak mampu, kami serahkan nanti kepada Pak Kadis Perindakop nanti Pak.
terutama sosialisasi-sosialisasi masalah manajemennya KUD-KUD Pak, karena selama ini juga banyak keluhan-keluhan kita masyarakat malah tentang koperasi kita Pak, ya perlu kita identifikasi baru atau perlu kita peningkatan-peningkatan SDM-SDM baru kepada pengurus-pengurus koperasi yang ada. Mungkin hanya itu Pak gambaran kami keseluruhan khusus Kecamatan Eupas yang perlu kami laporkan, bahwa keadaan keamanan sampai saat ini juga kecamatan insya Allah masih dalam keadaan aman, kondusif dan sejuk. Mudah-mudahan menjelang nanti kita pemilu 2017 aman semua Pak, kondusif dan sejuk. Itu Pak yang bisa dari kami. Mungkin kami tidak perlu panjang lebar dan tata kutur kata. Ini mengingat waktu biasanya juga, ini sudah hari Jumat, jam 11 biasanya bubar. Kami atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya.